Sampah, memang sampah. Aku tak tahulah kenapa aku pergi tonton, tapi sebabkan view je tak ada katalog-katalog yang best, aku tontonlah cerita ni. Baik, aku bercakap pasal filem ni, Bodyguard Ugal-Ugalan. Aku tak tahulah kenapa aku pergi tonton, tapi dah sebabkan aku tonton, macam biasa aku perlu buat review. Okay, kita akan bercakap pasal Bodyguard Ugal-Ugalan, tapi sebelum tu kita intro dulu. Aku tonton filem ni disebabkan view bagi aku 85 hari tak silap aku free di bawah Astro. Jadi aku pun tak tahulah tengok apa sebab view memang sangat kecil dia punya katalog. Nak tengok filem Korea tak best mana. Tapi aku tengoklah juga filem Bodyguard Ugal-Ugalan ni. Bodyguard Ugal-Ugalan ataupun Ugal-Ugalan ni adalah cuai. Okay, kalau kita translate dalam bahasa Melayunya, bodyguard yang selalu cuai. So kisah dia pasal 5 ke 6 orang bodyguard ni lah. Dia orang ni pada asalnya dia orang ni nak berhenti dah kerja sebab ada satu kes ni. Tapi datang seorang penyanyi, dia perlukan bodyguard sebab rumah dia sedang dimasuki pencuri. So disebabkan penyanyi ni tak nak lah macam orang nampak sangat dia ada bodyguard, so dia orang hire ni lah bodyguard yang mengarut-ngarut ni kan, bodyguard yang selalu cuai ni untuk jaga si penyanyi ni. Okay, apa yang berlaku ialah satu hari penyanyi dicolek. Okay, dan macam biasalah bodyguard ni terpaksa settlekan masalah untuk mencari penyanyi ni, dan macam-macam lah hal-hal komedi dah berlaku dalam filem ni. Benda yang aku paling tak suka lah filem ni, filem ni mempunyai babak-babak yang pada aku very trash. Banyak babak yang tidak menggerakkan cerita, just diletakkan untuk sekadar scene-scene komedi, which is menjadikan filem ni bukanlah sebuah filem yang bergerak pada cerita dia, tetapi hanya pada komedi dia. Aku tak suka. Aku lebih suka jika komedi itu berjalan, cerita itu berjalan sekali. Ini third act, barulah cerita itu berjalan, dan di sepanjang first act dengan second act tak ada apa sangat. There's nothing to yang untuk buatkan mata kita terpekun dan untuk terus kita follow kan. Dan setiap komedi-komedi filem ni agak klise. Klise macam scene tu minta wifi tu. Boring lah scene tu. Scene tu predictable kot. Kenapa dia orang buat dalam filem ni? Scene tu dah memang banyak kali dah dimimik oleh pelbagai sketsa-sketsa kecil, sama ada dekat YouTube, dalam filem ataupun dekat atas pentas. Dan aku rasa komedi filem ni pun agak klise. Cuma yang menarik satu je lah, lagu dia. Lagu dia tu boleh melekat di telinga lah juga, walaupun lagu dia tu memang lucu-lucu sikit kan. Dan aku rasa filem ni deserve setengah bintang sahaja. There's nothing special at all. Aku nak bagi satu bintang pun aku tak mampu, sebab cerita ni adalah sebuah cerita yang kosong. Macam mana sebuah cerita yang kosong macam ni boleh dibikin jadi filem? I don't know why lah. Aku macam sedih lah. Aku macam stress gila movie ni. Cerita dia tak bergerak. Bila apa ni? Okay, scene perempuan tu, penyanyi tu hire bodyguard ni. Aku nak tengok lah apa yang terjadi. Tapi sampailah kena hujung filem, dalam setengah jam terakhir tu, barulah filem ni berikan cerita yang sebenar. So macam sejam awal tu hang buat apa? Pemain benda yang tak develop, characters yang lazy, watak yang flat, penyanyi yang kita tak tahu apa punca, and then tiba-tiba twist dia keluar pasal hal yang mengungkit kisah lama, dan twist dia pun memang lazy. So aku bagi filem ni setengah bintang lah. Aku minta maaf, aku tak tahu lah orang lain, tetapi aku tengok movie ni memang banyak mendapat review-review negatif lah. Dan aku pun entah kenapa aku pergi layan filem ni. Filem ni ada dekat Viu, tapi kalau apa nak layan boleh lah layan dia punya lagu. Lagu tu not bad dan visual dia pun okay. Cuma itulah aku cakap tadi, lakonan filem ni great sampah, cerita filem ni great sampah, dan semuanya level-level yang buruk. Tapi aku rasa filem ni just filem untuk habiskan duit saja ni dia orang buat, dan bukannya filem yang betul-betul go deep into macam filmmaking, nak buat orang macam rasa bangga ke apa kan. So rasa itu sajalah dia orang buat filem ni. So kalau nak habiskan masa, tak ada filem-filem berkualiti, go lah for it. Layanlah Bodyguard Ugal-Ugalan ni. Tapi aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang tak patut dilayan kalau hangpa tak nak marah dan stres.
Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Bodyguard Ugal-Ugalan. Boleh tonton dekat View. Okay, itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.